Ya, penemuan bom dan bom rakitan dan juga granat tak sengaja oleh warga bukan kali ini aja terjadi, Nida. Betul sekali, tak jarang penemuan alat ledak ini berakhir tragis memakan korban. Oktober 2017, tim Jiandak Polda Metro amankan sebuah granat nanas yang diduga masih aktif di Tangerang, Banten. Granat ditemukan warga saat membersihkan saluran air di perumahan percetakan uang Republik Indonesia Tangerang. Olah tempat kejadian penemuan granat langsung dilakukan polisi. Polisi mengamankan granat dengan selimut anti bahan peledak. Juli 2018, warga Indramayu digemparkan penemuan sebuah kardus di tengah sawah yang diduga berisi sisa bom. Diduga bom ini digunakan peneror untuk menyerang Mapolres Indramayu. Sisa bom ini ditemukan oleh warga yang hendak melakukan aktivitasnya di sawah di Desa Tugu, Kecamatan Sliyek, Indramayu. Petugas penjinak bom yang datang ke lokasi langsung mengamankan benda tersebut untuk diselidiki. Oktober 2018 silam, warga Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan meledaknya sebuah benda diduga bom. Lokasi ledakan berada di rumah warga Kelurahan Kota Soe. Seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini berawal dari ketika anak korban bersama temannya bermain di samping rumah, lalu menemukan sebuah benda diduga bom.